Kalau memang ada angin, ini gerak. Gerak harusnya. Balik lagi di Sakti Tanpa Mantra. Video kali ini kita akan mencoba kolaborasi bermain sulap dengan salah satu seseorang yang mungkin sudah lama melintang di bagian usaha fitness dan gym. Futsal. Mohon maaf ya. Namanya siapa, Pak? Sofyan. Sofyan, oke. Okay. Beliau umur? Saya 33. 33 tahun ya, Pak ya? Iya. Pertama bangun tahun berapa? 2014, sekitar 2014. Sekitar bulan 3. Bulan 3, 2014. Mm-hmm. Apa motivasinya untuk membangun seperti untuk ini? Untuk terutama ya kita buat usaha mencari rezeki, terus buat apa biar olahraga biar sehat. Oh ya, karena memang di daerah sini belum ada. Ya, mohon maaf kalau kedengaran suara jalan guys, karena di dekat jalan. Nah, biasanya buka jam berapa sampai jam berapa, Pak? Sekitar jam 9, tutupnya seselesainya yang main. Gitu. Ada hari yang tutup? Hari tutup hari Kamis sampai malam, apa, buka lagi Jumat pagi. Terkecuali kalau ada halangan lainnya juga ya? Iya, kecuali ada. Jadi kalau kalian pengen kesini, bisa langsung di alamatnya? Di Jalan Gumenter, ya, batas kota Kota Winangun. Ya, oke guys, di situ dicatat ya. Alatnya lengkap, kalian bisa olahraga sepuasnya pokoknya. Ya. Nah, berhubung dengan olahraga, Pak, ya, kita kan biasanya kalau dalam olahraga melatih konsentrasi. Betul. Kadang kita, insting kita, pikiran kita itu yang ngatur kondisi kita, betul nggak? Nah, jadi apapun yang kita pikirkan akan terjadi. Makanya berhati-hatilah dengan pikiran. Nah, betul, ada kan? Betul, kayak gitu kan? Kalau kita mikirin jelek, endingnya jelek. Jadi jelek. Makanya ada positive thinking. Harus positif. Nah, berhubungan dengan itu, tahu nggak istilah telekinesis? Telekinesis? Belum dengar. Telekinesis itu kita mempengaruhi sebuah objek benda mati, entah koin ataupun apa, tanpa kita sentuh. Tanpa disentuh. Iya, tapi kita menggerakkannya dari pikiran. Dari pikiran. Nah, sekarang boleh dicek duanya ini? Iya. Asli? Asli benar. Oke, asli ya? Asli ya. Enggak ada yang mencurigakan? Enggak ada kayaknya. Oke. Tunjuk satu dari kedua spidol itu. Tunjuk satu yang ini aja. Yang ini. Ini Bapak ya? Iya. Ini di sini. Bapak. Ini saya. Oke ya. Jadi kalau nanti dikiranya ada angin, harusnya ini jatuh semua dong. Harusnya jatuh ya kan kalau kena angin. Nah, jadi kita akan mencoba menggerakkan ini. Ini biarin. Kita akan mencoba menggerakkan, tapi ada di samping ini spidol yang satu ini. Iya. Biar apa tujuannya? Kalau nanti dikiranya ada angin, harusnya ini jatuh. Harusnya satu. Gak cuma satu ini. Iya. Betul kan? Benar, nah, benar. Kita samakan di sini. Dan ini box asli ya dari sini. Asli ya? Dari sini. Oke, kita coba ya, Pak. Nih, kosong semua guys tuh. Gak ada apa-apanya. Kita konsentrasi ke ini agar jatuh dan fokuskan dalam pikiran ya, Pak ya. Supaya jatuh. Iya, supaya jatuh. Siap? Kalau memang ada angin, ini gerak. Gerak harusnya. Tapi ini memang jatuh ya? Memang jatuh. Dan ini normal, bisa dicek? Iya, nggak ada apa-apanya ya. Ingat guys, pikiran manusia sangat hebat. Apapun yang kalian pikirkan akan terjadi. Maka berhati-hatilah dalam berpikir sesuatu. Oke, saya Prasetya Mentalis dan Sofyan Rahim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sakti Tanpa Mantra.